Dilansir dari tribunnews.com, Jordi Alba memberi pengakuan tentang transfernya ke Inter Miami. Ia mengatakan kepindahannya dari Barcelona menuju Inter Miami tak lain karena satu hal, yakni bereuni dengan kawan-kawan lamanya. Jordi Alba mengaku mendapat tawaran dari klub lain, bahkan dengan bayaran lebih tinggi dan menggiurkan. Tetapi kepindahannya ke Miami lebih dari sekadar uang. Jordi Alba bereuni dengan Lionel Messi, Sergio Busquets dan pelatih Gerardo Tata Martino. Bagaimana menurutmu? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini, beri like jika kamu suka dengan video ini, berikan tanggapanmu di kolom komentar, dan bagikan video ini ke teman-temanmu, serta jangan lupa tonton video kami yang lainnya ya. Dukung terus kami untuk berkembang dan beri kami masukan untuk pengembangan konten kami.